Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up guys? Berjumpa lagi dengan aku, Yede Andre MVP, YouTube Andre Mirza Famputra. Dan kali ini aku bakalan membagikan tutorial bagaimana caranya merekod dengan menggunakan Wondercell Filmora. Oke guys, langsung aja kita pergi ke aplikasinya. Sebenarnya cukup simple guys cara melakukannya. Dan di sini aku ingin menjelaskan terlebih dahulu. Dan saran aku, kalau ketika kalian ingin menggunakan merekod pakai Wondercell Filmora, misalnya ngerekod game ataupun apa segala macam tutorial seperti aku, itu saran aku offline aja. Kenapa? Kalau kalian offline maka itu tidak akan ada watermark waktu kalian export nanti. Ya, kalau kalian pakai online pasti kalian sudah tahu, ketika jaringan online maka kalian, ketika kalian pakai untuk Wondercell Filmora maka akan mengeluarkan bacaan Filmora, tulisan yang cukup besar guys di pertengahan gitu kan. Pasti kalian sudah pada tahu semuanya. Dan langsung aja guys kita akan pergi ke recording guys. Di sini sebenarnya cukup simpel. Ada yang bertanya bagaimana caranya untuk merekod di Wondercell Filmora. Sebenarnya cukup simpel di sini. Karena aku lagi sedang ngerekord pakai Wondercell Filmora. Jadinya nanti kalian bisa tekan aja di sini guys. Ya, kalian bisa tekan aja di situ, lalu nanti ada bacaan rek, dan dalam hitungan 5 4 3 2 1 yang ada di sini guys, nanti itu langsung record ya. Nanti kalian bicara apa-apa ya, terserah kalian guys. Kalian mau buat tutorial, kalian berbicara seperti apa ya, caranya nanti berhenti di sini guys. Ya, di sini kan ada nih. Nah, Wondershare screen recorder, kalian pencet stop aja. Tapi kalian pencet stop. Sudah tersimpan guys. Jadi buat kalian semua, terima kasih yang telah menonton video terbaru aku. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku, karena itu sangat membantu aku untuk terus berkarya dalam dunia YouTube. Dan buat kalian semua yang ingin bertanya lagi bagaimana cara tutorialnya, kalian bisa saja komen, nanti aku bakal buat tahap berikutnya. See you next time. Easy go.